Tuh. Cantik, guys. You guys, kita panen buah plum, guys. Ini udah mateng ini. Plum hijau. Rasanya itu manis kecut, tapi kalau udah mateng manis sih. Oh, banyak banget ya. Banyak banget loh, guys. Dan pohonnya nggak begitu tinggi sih, tapi buahnya udah over ini. Ntar nih taruh di sini dulu ya. Tuh, lihat buahnya, guys. Nah, gede ya. Udah mateng ini, guys. Cakep ya. Over dia. Aduh. Ini bosok ini. Tapi kita panen seadanya aja ya, seperlunya aja ya. Cakep saya. Aduh. Aduh, tuh jatuh kan. Jatuh dia, guys. Tuh. Gampang banget metiknya. Kayak rujak, enak nih ya. Tapi ini udah manis kayaknya. Apa kita coba aja dulu, guys. Ini udah rusak. Kalau yang hijau kecut ya. Nih, kayak gini nih kecut nih. Ini manis walaupun kecil gini. Nah, nih. Aduh, aduh. Halo. Sebelah sini juga. Tuh. Udah nih. So blurry ya. Super blurry. So blurry, guys. Maaf aja kalau blurry ya. Ini bosok ya. Bungaku udah kagak luar sayang. Apa? Seasonnya udah off dia. Waduh, orang Belgia itu musiknya keras-keras. Kalau enggak ini seperti ini musik mereka keras-keras, kenceng. Masih banyak, guys. Udahlah ya, banyak banget, nggak habis, nanti sendiri makannya. Oke, ini masih ada nih, tapi ini yang hijau nih, guys. Ini yang fresh. Ini yang fresh. Jatuh rak. Satu lagi nih, tapi itu di atas banyak. Tuh, lihat guys, banyak. Tuh, kalau yang ini buat rujak ini, buat rujak ini bagus tuh. Banyak, guys. Tuh. Rontok dia, rontok semuanya, rontok. Tuh, masih. Ini kalau tetangga ngeliatin dari jendela pasti nih. Orang ngapain ngomong sendiri? Udah lembek ini, guys. Udah lah ya, cukup lah ya. Tuh, biarin dah dimakan sama burung nanti. Makan sama burung, biarin. Udah, aku cobain ya rasanya nih. Kita cobain yang ini. Udah manis. Manis ya, guys. Manis banget. Nih, batangnya dipotong gini, guys. Jadi tahun depan dia ini lagi ya. Apa? Berbuah lagi. Oh, ada yang
Ada yang masih ngegantung banyak tuh. Kelihatan? Tuh, kelihatan yang masih ngegantung banyak. Wih, jatuh. Tuh. Nih, kalau yang ini buat rujak asem. Cobain ya. Ini yang asem punya ini. Udah matang semua ternyata. Udah matang dia, guys. Udahlah, cukup segini banyaknya tuh. Udahlah. Untuk lanjutin berkebun lagi nih. Yuk, guys, buat di pas. Taruh di pas. Taruh sebagian di pas. Udah cukup lah ya. Ada keongnya lagi. Keong di mana-mana tahun ini banyak banget. Kita cari. Kita panen. Tuh, banyak banget ya. Panen bunga, yuk, guys. Bunganya banyak banget tuh. Situ juga bunga. Mau dipanen juga sayang ya. Upsi. Cantik, guys. Tuh, cantik ya. Banyak banget, say. Bunganya, say. Ngikutin rumput juga, iya. Hasil panen kita hari ini ya, bunganya cantik ya. Udahlah, avokado dari biji nggak bakalan tumbuh buah. Selamanya juga segitu doang dia. Tuh, guys, cantik ya. Kita ganti dengan bunga yang baru. Wangi. Lumayan. Lumayan dari kebun, guys. Tuh, lumayan enggak bunganya, guys. Dan ini aku mau bikin rujak sama salad buah gitu ya, enak ya. Karena ini udah manis, kita nanti panen apel di belakang rumah juga buat campuran. Ini happy ya. Kalau bagi yang mensyukuri kayak aku, orangnya mensyukuri banget, jadi aku happy banget dapat kayak gini aja. Simple. Lala cantiknya. Mau makan satu lagi lah. Harus dicuci semua. Tapi kalau dicuci semua nanti bosok kalau kita nggak rujak sekarang. Aku rujaknya besok aja ya. Jadi cus. Subscribe dulu channel Live. Besok kita ngerujak ya. Manis.